Saya di PT Raja Wali itu sebagai maintenance coordinator. Sebagai drilling kontraktor, tentu kami itu maunya support yang bagus dari customer. After sales-nya, ketersediaan part, stock availability-nya, itu yang selalu menjadi bahan pertimbangan kami. Sampai sekarang sudah ada 17 unit drill. Akan ada penambahan ke depan dalam waktu dekat karena ada proyek baru. Ada rotary, ada top hammer. D56, D45KS3, D2451. Sisanya itu adalah top hammer, DX800 Ranger. Kami pilih Sandvik karena Sandvik bagus dalam hal operasional, bagus. Terus supportnya juga bagus, ketersediaan partnya juga bagus, dan tool. Putuskan dengan manajemen untuk dibawa ke sini dengan harapan orang-orang saya yang terlibat bekerja di overhaul ini bisa belajar dari tim Sandvik. Karena mereka nantinya yang akan kita persiapkan untuk ke lokasi. Memang ada beberapa komponen yang harus kita ganti, terutama di bagian menara, seperti rantai, sprocket, dan juga di bagian undercarriage, bagian pompa, kompresor, dan makanya kita putuskan saja untuk sekalian di overhaul aja. Seperti itu. Jadi pilihan saya di overhaul di Sandvik untuk mengurangi waktu pengerjaan kami. Kalau kita mengerjakan di luar kan banyak terkendala dengan support-support lainnya, seperti welding atau manpower, dan area overhaul juga kan sangat mendukung. Terus ketersediaan spare part tidak ada masalah, itu juga mengurangi lead time-nya atau segala macam. Karena yang D50 ini makin cepat selesai makin bagus, supaya kami bisa alokasikan ke site.